Ya ampun, selamat wisuda. Hey guys, welcome to my channel. Gak bercanda, youtuber kali gue. Jadi hari ini gue perpisahan. Akhirnya, selama penantian berabad-abad, saya lulus juga, woi. Ini SMA. Dari gue sekolah 1 tahun SMA di Kalimantan, 2 tahun gue ngelanjutin di MA Basuraga. Dan inilah akhirnya saya lulus. Cuman yang bikin gue sedih sebenarnya, gue kan kayak udah berharap nih jadi penganten. Penganten gue bakal dirias nih, bakal dicakepin. Kan penganten yang dipilih orang-orang yang cakep nih. Tahunya pengantinnya begini, pakai sekolah. Jadi yang lain pada pakai jas, pada pakai kebaya, gue pakai begini. Bener-bener pakai begini. Nanti ini ada emblemnya gitu nih. Emblem ini sama emblem sekolah gue MA Basuraga. Kayak pas pemanggilan, kayak gue salah satu mewakili dari banyak siswa. Ntar gue jalan. Baru ntar pas nyampe atas panggung dicopot, gue turun panggung, baru gue ganti baju, pakai jas. Itu aja sih, iya. Nggak seru nggak sih? Kan kayak sekolah-sekolah lain kalau pengantinnya cakep-cakep, ini begini aja. Gendel pengantinnya. Ini kita mau ngapain lagi nih ya bang? Kita mau berangkat 7:30, 3:04. Kita harus cepet-cepet berangkat, biar nggak telat. Pengantin masa telat gimana dong? Gue udah siapin juga sini. Gue ini udah siapin juga ada tas yang isinya perlengkapan gue buat ganti baju. Jadi tuh anehnya nih ya, gue kan udah jadi pengantin. Terus pas selesai turun tuh langsung pemanggilan nama-nama siswanya. Dan gue kebetulan dapet di urutan 13. Yang artinya setelah gue turun dari panggung, gue harus cepet-cepet lari ke kamar mandi buat ganti baju pakai jas. Yalah. Ya udah. Selamat wisuda. Kamsahamnida. Lalu gak ikut? Ngapain? Ih, jahat banget. Enggak bercanda. Dia nanti ikut pas lagi di tengah-tengah acara sesi foto. Karena selamat wisuda. Karena ini juga lagi ulang tahun, guys. Selamat ulang tahun. Duet Fahri, panjang umur sehat selalu. Selamat ulang tahun. Ye, ulang tahun yang ke-18. Enggak penting. Yuk, guys, kita berangkat. Bye bye. Yuk. Kempes gak sih bannya? Iya sih. Kempes soalnya, ditambah dosa-dosa lo semua. Kempes ya? Kempes. Gak apa-apa deh, sebentar doang kok. Pakai baru. Pakai oli, Mama Nopi. Oke, bye bye. Ya, hati-hati. Ya, nanti nyusul ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Hei, ketinggalan kan. Sebelah sana kayak para pengantinnya nanti. Gue kan barisan gue paling depan nih, antara jalan di bagian sini kalau enggak jalan bagian sana, kayak diiringin gitu hadroh kayak ala al badru alai. Ada apa sebelah sini? Terima kasih. Ini teman-teman di sini udah pada siap, Bu. Pakai baju gini nih. Masya Allah, cantik-cantiknya. Ada mau disampaikan enggak di sini? Gak ada lagi, Bu. Mati nih. Gak mau ngomong. Gak ada. Pengantinnya mana? Nah, ini pengantinnya. Lalu bagian pengantin emang pakainya baju putih biru. Mereka dress code-nya emang pada coklat-coklat gitu. Lagi, Pak, Bu. Semi outdoor, guys. Outdoor ya. Jadi nanti kita naik di atas panggung. Selamat pagi, Bu Fitri, Pak. Sehat. Sehat dong. Ini salah satu wali kelas saya. Ini Bapak yang kan. Pak Udin. Ini Pak Udin, Bu Fitri. Beliau yang jadi wali kelas di kelas 12. Ini ada Bapak. Masih Pak. Yang ngajar akidah akhlak. Kita langsung kesana lagi aja yuk. Ada Bu Lucy juga yang ngajar seni budaya. Pagi, Bu. Mau bilang apa, Bu? Oh iya. Kebanyakan gebrang kan jadi enggak tahu guru-guru.
kita belum absen. Ini absen bukan sih? Absen aku. Absen tua. Bukan buat siswa, ternyata buat absen orang tua. Oh, di sini nih ada om aku yang jadi bagian kesiswaan. Jadi selama aku sekolah di sini, beliau yang ngurusin di sini. Dan buat kalian nih yang mau daftar di SMA Basuraga, bisa di sini udah langsung bisa ya, Om ya. Di sini udah langsung bisa buat pendaftaran siswa baru. Emang daftar siswa baru bisa di sini juga? Di mana formulirnya? Gimana sih ini penjaganya? Oh, nanti di sini kalian bisa nanti dikasih formulirnya gitu. Ada ya gini nanti ngisi-ngisi. Ya kayak kalian daftar aja gimana? Nanti kita bisa foto-foto di sini juga nih. Tuh. Happy graduation 2023. Yaudah udah dulu deh, acaranya mau mulai ya. Bye. Lama banget. Ya gimana ya, gue gak diajak tadi soalnya gak cukup motornya. Tadi motornya cukup emang. Gue naik motor bebek. Motor bebek yang apa? Motor Supra kan gue gak bisa pakai gigi. Tapi gue gak pindah-pindahin gigi. Enggak. Lu bonceng bertiga tuh. Ya. Lu pake helm hijau. Emang gue naik apa? Apa? Emang gue naik apa tadi? Naik buruk. Naik motor lah. Ya ampun, sama kusutnya. Jadi guys, gitulah ya. Gitu. Jadi ini baru jam 8, acaranya belum mulai. Gue dulu jam 8 tuh udah itu sih, udah acaranya. Ini baru buka-buka ya? Ya mungkin karena persiapannya belum maksimal, jadi butuh waktu yang lebih lama buat mulai acaranya. Kok lu gak pakai jas sih? Ntar gue pakai jasnya, jadi kan ntar tuh dipanggil dulu ke atas panggung. Copotin ini, kan nanti ini udah dicopotin pakai jas. Oh, sebagai siswa terakhir, ya, udah mau lulus gitu ya. Perwakilan siswa gitu, kayak yang ala-ala dicopotin. Jadi rencana? Udah. Rencananya Mas Nizar tuh, kuliah di mana kak? Kuliahnya rencananya kak? Jangan nanya kuliah dong kak. Oh, gitu. Kamu aja gimana nih yang udah lulus? Jadi ini situasi kelas gue, kelas 12. Gue duduk di bagian sini. Gue duduk kak, dan kayak gini terus. Karena gue di sekolah pendiam dan kurang akrab sama teman-teman. Salah gue sih, nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mungkin karena bahasa gue terbatas. Kelamaan tinggal di Kalimantan. Jangan berisik, lagi ada acara. Mungkin karena kelamaan di Kalimantan, pakai bahasa Banjar, ngonten pakai bahasa Jakarta, di sini kebanyakan pakai bahasa Cirebon. Dia nggak kaku, mungkin kebiasaan pakai bahasa Indonesia. Gini Fari, gimana? Ulang, enggak gitu. Tiga. Gue kagak bisa. Ini ya. Enggak, ntar di bed. Ini enggak sih pelanggaran enggak sih kalau ada sound-nya? Ya jangan pakai sound dong. Kita sound-nya suara kita sendiri. Itu tayang di mana ya? Kita masuk TV, guys. Ini live sih. Ya, mau shoot, Pak. Oh, itu siaran langsung ya, Pak? Langsung. Di YouTube? Oh iya. YouTube Mbak Basuraga. Udah selesai ini sambutannya. Habis sambutan. Tiga sambutan. Kepala sekolah. Sama bapak ini. Sekarang sambutan lu ngejar, Bu. Gue nggak ikut sambutan. Untuk siswa terbaik sekolah kita. Siapa? Mas Nizar. Sini aku maju ke atas. Buat apa? Kalian duduk di sini aja sama aku ya. Bye bye, stay tune terus. Bapak guru, izinkan kami meneteskan embun di mata ini. Izinkan kami
menggenggam ketabahanmu. Izinkan kami memahami keikhlasanmu. Izinkan pula kami menyesali kesalahan dan kealpaan ini. Ibu, Bapak, Guru, dengan lengan kecil ini kami belajar menulis satu demi satu huruf. Dengan hati ini kami memahami kata hingga menjadi bahasa sempurna. Gue sedih karena selama 3 tahun sekolah akhirnya lulus. Tinggal mikir nih lanjutannya gimana. Ini kita nanti langsung dipanggil, kita mau ganti baju dulu. Mau ganti pakai jas. Langsung ke sana dulu yuk, ikutin. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you. Selamat menjalani realita hidup nih, Sir. Takut nyari pekerjaan. Biar kita foto dulu di sini sebelum rame di sana. Gimana? Sini. Aku mau kita mau foto. Celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Jadi acaranya sekarang mau ada pentas seni, guys. Mau ke sini. Mau ngampirin mak gue dulu, guys, ada di sana dia. Ternyata udah datang dari tadi. Halo, Bu. Apa? Apa kerja? Nah, di kerudung bisa. Bagus, Bu, kerudungnya. Bagus lah. Kerudung murah meriah aja. Tuh gue ke Garma M. Terus, nah, yang lulus ini. Kok saya yang lulus? Tadi pada buketnya, Bu. Ah, iya, ini buketnya. Aku dapat buket gak? Ini. Selamat ya, Lija. Ini dari ayah, kan nanti ayah yang ngasih. Enggak ada ayah. Ayah, ayah yang ngasih. Ini buat aku, guys. Ayahnya mana? Ayah ini. Ayah itu di tengah. Di tengah. Ini ayah ini. Wah. Ini bukan. Ayah kiin deh. Ayah ini. Nah, boleh lah. Sama aja kok. Sama aja. Jadi dari ayah. Ini dari ayah mana? Pari foto dulu barengan, foto yuk, foto. Ini dari Pari dulu. Oh, dari Pari. Ayo, dari 10 sampai. Dari Pari gaji. Kelvin Klein. Agak Kelvin. Tadi sedih sih pas lagi Pak Andi itu. Pak Andi kan tadi langsung. Emang panas di mana-mana, panas sih. Oh, ibu udah di sini. Iya, cuacanya lagi panas-panas. Iya, pas Sukeman. Sukeman itu kamu udah belum? Apa? Iya, udah. Oh, udah di sini. Udah tadi di dalam. Nyampe tadi setengah 9. Pulang lagi, pulang lagi. Selamat buat Alan Ojan. Keponakan tuh yang saya sayangi. Semoga ilmunya bermanfaat. Dunia dan akhirat, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa, akhlak yang mulia. Amin, amin. Terima kasih. Oh,
telah jauh berkelanan dari anda. Anda rasa hanya butuh kasihnya, tak beritu merelakan perjalanannya. Bila datang butuh kasihnya, semuanya kasih pakai gerimis hati bah. Kasih pedih coba cari hati ketemukan Aziz. Edukasinya atau semuanya bagus, terus cara penyampaiannya juga bagus, nilainya juga ya. Untuk Nizar, semoga kedepannya sehat selalu dan dimampukan dalam segala hal dan dilindungi dari apa yang tidak diinginkan. Cukup dari saya. Buat Nizar, menjaga silaturahmi, juga sukses TikToknya, konten-kontennya makin berkembang. Rezekinya makin makasih banyak. Makasih atas doanya, Pak Tur. Makasih. Semoga bisa umroh bareng. Amin. Nyangka ya Bang Jen, gue udah lulus. Kayak lu kenal gue dari gue waktu bocil belum punya KTP. Kan gue udah punya KTP. Oh my god, I'm so proud of me. Guys, terima kasih sudah nonton. Itu adalah surat kita selama perpisahan di MA Basuraga. Terima kasih udah nonton sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Like, comment, dan share biar gue makin semangat tambah konten.